12 malam kemarin tuh. Ya, jadi filmnya yang dikirim ke saya itu siang. Berarti kan saya telat banget itu. Telat. Ya, telat banget. Cuman enggak ada barang telat lah sebetulnya. Cuman saya ya tak pagi kan sana aja saya. Tak nengok gitu loh. Gimana tahu saya juga kawasan sini enggak begitu apa, berarti umpung-umpung bingung saya. Bingung yang mana ini ya. Ini peristiwa yang perlu kita cermati semua sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana situs-situs budaya ini perlu kita inventaris kalau perlu. Ini kan kegagalan untuk memahamkan pada masyarakat. Jadi atau masyarakat ini belum tahu atau belum bagaimana, saya kira enggak bisa ya. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa situs ini sebenarnya masih satu kawasan dengan keraton. Terbukti kalau kita mau di makam kuncinya ke keraton, berarti tanah ini sebenarnya harusnya kerjasama dengan pemerintah republik dalam situs adat dengan pemerintahan yang sekarang. Keraton itu keraton Surakarta. Surakarta ya, keraton Surakarta. Jadi sebenarnya anak saya ada di situ juga dalam lingkungan situ. Jadi ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah, karena apapun Keraton Surakarta sudah dinyatakan lebih 12 adalah di belakang Republik, di dalam Republik dan kerjasama. Maka ini perlu pemerintah ikut mengawal dari situs-situs yang ada di Keraton Surakarta. Inilah yang saya kecewa sih tidak, cuman ya segitunya ya. Ya, jadi saya hanya merasa bahwa bangsa ini perlu ada education tentang ini, pemahaman tentang bagaimana hak atas tanah, terus kita sebagai warga Indonesia ini, warga negara ini hidup di mana itu. Jadi kalau ini memang situs, tentu harus matur kepada yang di situ, minimalnya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah kan gitu, minimalnya yang terdekat gitu ya. Ini yang nyuruh Pak RT? Pak RT malah nggak tahu. Nah itu dia, jadi kan aneh itu. Karena urutannya kan ke RT dulu kan, urutannya dari bawah. Nah inilah yang ada-ada. Pak, boleh dijelaskan ini apa dulu dan namanya apa? Ini kalau saya lihat dari ini Cepuri, Mbak. Jadi bukan Timbok Baluwarti, Cepuri. Berarti dalam tinggi? Iya, dalam ini. Dalam ini. Jadi kalau anunya ke sana. Beteng Baluwartinya ya, masih di luar ya? Iya, itu Baluwarti di sana. Cepuri itu apa? Beda bentuk kawasannya, jadi Baluwarti tidak seperti di keraton, di tembok enggak. Itu kampung-kampung gitu. Ya, ada keputren, ada kemasan, ada itu ya. Ya. Cuma Cepuri yang ditutup. Cepuri itu apa? Bintu? Cepuri itu dalam. Kawasan dalam. Kawasan dalam keraton. Ya, dalam untuk kegiatan raja. Rumah tinggalnya raja. Ya, itu. Nah, makanya alun-alunnya di sana, ya, jadi itu kawasannya tidak campur dengan ini. Kalau kawasan utama di mana? Kawasan utama di makom itu sebelah barat sana. Ya, kawasan utama. Tapi kalau situs-situsnya punya Keraton Solo yang banyak banget, yang mungkin di Soekarjo itu banyak banget. Saya sudah pernah dengan beberapa kali sudah saya suruh inventarisasi. Ya, antara lain mana? Itu Sanggeran Dalem BB3 di Rantan itu ada, terus Parang Joro, terus ada lagi Langan Harjo, ada lagi Lumbung Silayur. Ini semua kan tercatat di keraton. Ini situs yang perlu dimonitor, supaya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk istilahnya paham sejarah bahwa Keraton Surakarta itu begini loh, tidak hanya gapura ngalun-alun lar tekan gapura Gading. Tidak itu loh. Nah, ini perlu kita ungkap. Nah, inilah jalan untuk bagaimana kita menjelaskan catatan-catatan itu. Seperti di Cemani ini ada nih Pesanggeran Cemani itu. Di mana tempatnya? Itu BB9. Yang di dalam batik keris itu. Iya, saya dengar malah di dalam konime ke batik keris itu ya. Tapi perlu kita cari nanti ya. Gusti. Sangat urgent kan melindungi cagar budaya, tapi perhatian dari pemerintah minim gimana? Akhirnya ya, kan terbengkelai, terus tidak terawat. Iya.
permasalahannya tadi kurangnya intensitas untuk berembuk. Ini kan kemarin sudah diwacanakan untuk mau dilestarikan, terus ada tukar guling memindahkan kuburan. Tapi sampai sekarang ini belum terjadi. Sudah dulu. Mesti melihat ini kan berpindah tangan. Perhatian itu. Perpindahan. Terlaksana mbak ya. Mudah-mudahan terlaksana. Hmm. Memang betul ini mau digarap betul sehingga menjadi kawasan yang bisa dikunjungi. Masa lalu ada ini lalu ditata kembali. Ini orang bisa tahu, oh gini toh, dulu gini gitu ya. Pak, selama ini kan yang merawat warga sekitar dengan iuran RT, Pak. Ya, ya memang begitu. Jadi sebagai warga negara Indonesia, sementara ini menempati kawasan, maksudnya kawasan ini reget, ya iuran. Dimanapun saya juga di rumpunan pun ya iuran. Gitu. Di keraton pun saya juga iuran, sama. Gitu. Itu dijadikan makam tahun berapa? Makam itu setelah... setelah pindah ke keraton itu langsung diteruskan makam. Kubuan 4. Ya, sampai langsung. Sekarang masih dipakai. Untuk masih. Oh, ini kemarin karena ada wacana itu di stop. Izin dari keraton di stop. Dibatasi. Enggak, di stop. Ya, maka dialihkan ke tempat yang diizinkan. Ada tuh banyak makam keraton yang diizinkan. Sehingga di sini stop karena ini mau di dibugar menjadi situs yang bisa dijadikan kawasan cagar budaya, bisa dikunjungi menjadi pendidikan historik sejarah. Tapi ini menjadi hak milik seseorang gimana itu, Gusti? Nah itu dia, nanti kita luruskan. Tentu kita luruskan. Kalau di Baluwarti kan Magersari. Ya, Magersari itu hanya membangun di atas tanah milik kerajaan. Itu. Ini sama juga, mesti Magersari. Berarti ini kesalahan kolektif? Ya, kesalahan kolektif untuk memberikan hak atas tanah itu sebetulnya. Kalau tadi saya di depan katakan ini memang tadi itu